Halo teman-teman, ini saya mau berbagi pengalaman teman-teman. Kemarin kan motor saya itu nggak bisa di Kickstarter dan terpaksa saya harus ganti dan beli per starter teman-teman. Dan per starter yang saya pakai ini ya teman-teman, ini mereknya itu Aspira. Ini bukan menjelek-jelekan atau bukan mengutarakan kebohongan atau apa, tapi saya bicara mengenai kualitasnya teman-teman. Kualitasnya, jadi saya pakai R ini ada keluhan teman-teman. Ada keluhan. Keluhannya itu kalau saya Kickstarter itu dari 10 kali itu hanya bisa sekitar 4 kali. Yang 6 kali itu gagal teman-teman. Jadi tidak seperti buatan AHM. Kalau dari Astra Honda Motor itu dari AHM itu sekali Kickstarter itu nggak bakal loss atau dol. Jadi langsung bisa dipakai untuk ngidupin mesin. Tapi kalau saya pakai Aspira ini teman-teman, ini saya pakai itu baru langsung ya, jadi seminggu itu udah mulai kerasa nggak beres. Jadi saya selah-selah itu banyak sekali lossnya teman-teman. Jadi banyak sekali lossnya, dan akhirnya juga lama-kelamaan ini bisa merusak dudukan di blok mesin teman-teman, karena ini kan dicantolkan apa ya, dikaitkan ke blok mesin. Jadi kalau los terus seperti itu kan nanti lama-lama dudukannya bisa rusak. Jadi saya ganti sama yang AHM, dan akhirnya kualitas kickstarternya itu tidak bermasalah, jadi lancar. Sekali starter gitu langsung hidup mesinnya teman-teman. Kalau saya pakai Aspira ini kurang ya teman-teman. Kurang dalam arti untuk kualitasnya teman-teman. Jadi untuk misal dipakai itu memang bisa, bisa sih. Kalau kalian budgetnya minim, kalian beli Aspira itu bisa dipakai. Tapi kalau kalian Kickstarter itu ya agak jengkel-jengkel sedikit teman-teman. Kadang loss, kadang bisa, kadang loss, kadang bisa gitu. Di trouble-nya ya teman-teman. Ini pengalaman saya, jadi kalian mau pakai atau tidak kan terserah kalian. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih.